Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan IT Englishius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian tentunya di Ting Ting TV. Selamat siang dan selamat bersantai. Menemani santai kalian, Ting Ting TV akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Dan bunyikan tanda lonceng tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang ini datangnya dari postingan Ayu Ting Ting sebagaimana yang telah di-repost oleh wiawia_25. Ia mengunggah postingan daripada Ayu Ting Ting yang tengah terbaring di tempat tidurnya ya, dan dirawat oleh anaknya yakni Bilqis. Wah, kenapa ya Ayu Ting Ting bisa terbaring di tempat tidurnya? Apakah faktor kelelahan karena penampilan Ayu Ting Ting semalam yang kurang sehat dan membuat Ayu Ting Ting terbaring lemas ya? Kita doakan saja semoga Ayu Ting Ting cepat sembuh dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai para fan Asia sedih melihat Ayu Ting Ting tengah terbaring di tempat tidurnya ya, karena kita melihat Ayu Ting Ting setiap hari berada di televisi yakni di Brownies dan TV yang lainnya. Kita berharap Ayu Ting Ting cepat sembuh karena kita ingin Ayu Ting Ting menghibur kita semua ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih.